keterlibatan anak muda dalam mengawal pemerintahan desa itu harus seperti apa sih? Sangat perlu sekali, karena pemuda itu ujung tombak. Selama ini pemuda itu terkesan dilupakan. Ya. Jadi padahal mereka itu satu kekuatan yang bisa dihimpun menjadi amunisi buat desa, sehingga desa ini bisa bangkit, bisa bergerak. Harapan kita pemuda itu bisa berperan di depan. Saya mencoba melibatkan mereka untuk semua kegiatan, baik perencanaan maupun pelaksanaan nantinya. Kemudian untuk Karang Taruna sendiri dan BUMDes, semuanya diisi dengan jajaran orang muda. Tujuannya apa? Karena orang muda itu pikirannya konstruktif. Ya. Mereka ide-idenya cemerlang, kemudian energi yang masih bagus. Desa tinggal memfasilitasi itu oke. Saya coba memberdayakan salah satunya Karang Taruna untuk ngurusi sampah yang ada di sini yang menjadi persoalan. Jadi menurut saya kuncinya pemuda itu ya dikasih ruang di desa. Mereka punya semangat greget untuk ayo bareng-bareng kita bangun desa.